Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat dalam beraktivitas sehari-hari ya. Sahabat semua, di sini ada Vixen yang tidak mau di start ya. Ini sudah saya buka tadi ya. Saya start. Ada sedikit bunyi. Saya sudah periksa di sini. Di bandit start atau otomatis start ya. Saya akan tunjukkan cara memeriksa gimana permasalahan ini. Permasalahan apakah di carbon brush atau di otomatis starter. Cara pertama teman-teman ya, kita buka dulu di sini. Buka dulu di otomatis start ya. Untuk mengetes mana komponen yang rusak. Oke, kita onkan dulu kunci kontak. Seperti itu. Lalu kita coba tes di sini dulu. Untuk menentukan carbon brush-nya habis atau cold starternya habis, kita tes di sini ya, di dua kabel ini ya, dengan menggunakan kabel saja. Jika dia nanti hidup, artinya cold starternya masih bagus ya, seperti ini. Artinya cold starternya masih bagus. Jadi kenapa? Apa permasalahannya teman-teman? Karena dia tidak hidup. Bisa jadi di otomatis start, bisa jadi di kabel ya. Kita coba pasang kembali otomatis startnya. Lalu kita coba buka di sini. Kita matikan dulu mesinnya. Kita tes dulu. Kita tes dulu pakai bohlam ya. Kita tes dulu kabel merah pakai bohlam. Kabel yang merah ya, lalu kita ke artinya api masuk ya. Berarti apinya masuk. Apinya masuk. Kita tes juga di sini. Lalu kita tes di sini. Kabel merah ya, kabel yang merah. Ini ya. Artinya api masuk. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti kita memeriksa kabel yang biru less putih ya. Artinya mungkin ada terjadi putus atau terlepas sambungan di bagian kepala, nanti akan kita buka. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, itu cara menentukan otomatis startnya dialiri arus atau tidak. Nah, artinya sekarang otomatis startnya dialiri sama arus. Lalu akan kita coba lagi. Untuk mengetahui otomatis ini bagus atau tidak, kita gunakan kabel ini kembali. Kabel ini kembali, lalu kita jumper di sini ya. Kita jumper di kabel biru less putih. Lalu kita cari masa aki boleh, masa body pun boleh ya, seperti ini. Nah, jika dia hidup kita bikin begini, artinya otomatis starternya masih bagus ya. Berarti otomatis starternya masih bagus. Oke teman-teman, ini permasalahannya cuma di kabel atau ada hubungan singkat di bagian kepala atau bisa jadi di switch starternya. Oke teman-teman, kita ke depan ke bagian kepala. Nah, ini sudah saya buka untuk mempersingkat waktu. Di bagian kepala juga kita cari kabel yang berwarna biru ya, biru. Nah, di sini yang langsung ke saklar ya, yang langsung ke saklar. Oke, ini kabelnya yang dari sini ya, yang dari saklar.
yang dari saklar. Nah ini, nah ini, terus ke bawah. Nah ini dia ya, yang ini, yang ini, yang ini biru putih. Kita ambil lagi biru putih, kita coba lagi. Kita untuk menguji apakah kabel biru putih ini putus di tengah jalan, di bagian tengah. Kita coba lagi di sini, coba lagi di sini seperti ini ya. Kita cari lagi masa ya, kita cari masa seperti ini. Nah, artinya hidup. Berarti kabel yang ke bawah ke otomatis start tidak ada yang putus. Artinya permasalahannya dari sini ke kontak, dari sini ke switch, ke tombol starter. Oke, kita akan periksa di tombol starter. Di tombol starter. Apakah kabel ini putus dari sini ke tombol starter? Kita coba lagi teman-teman ya. Kita ambil saja pernya. Nah, saya akan ambil obeng saja. Obeng saja, saya coba bersihkan platinanya di dalam ya, seperti ini. Saya bersihkan platinanya di dalam. Ada platinanya di dalam, kita matikan kontak dulu. Kita gosok saja platinanya di dalam. Nah, ada platinanya di dalam. Jika teman-teman mau, boleh dibuka, sebenarnya lebih bagus dibuka ya, dibersihkan dan diamplas. Diamplas saja. Jika sudah begini, berarti di kabel tadi bagus. Sudah jelas permasalahannya di platina di sini ya. Di plat di sini, plat tekan di sini. Nah, itu ada kelihatan bekas ya. Dan di situ seperti tombol klakson juga ya. Dan di situ ada untuk semacam switch ya, semacam switch untuk penekanan di sini. Nah, jadi kita bersihkan saja sedikit. Nah, coba dibersihkan. Jika dibersihkan nanti dia hidup, artinya cuman permasalahannya di sini. Oke, kita coba start. Kita coba start ya, teman-teman. Nah, kan di sini sudah jelas, berarti di tombol ini yang terjadi kotor, bekas pengapian, bekas pengkonsletan, bekas konsletingnya di sini terjadi kotor saja ya. Jika teman-teman ingin membersihkannya, silahkan dibuka saja. Silahkan dibuka dan diamplas kedua sisi, diamplas kedua sisi. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya cara memeriksa starter fixen yang bermasalah, tidak hidup dan tidak hidup, cuma permasalahannya di switch saja, tidak ada permasalahannya yang lain. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke sahabat semua, kita coba ya dengan cara simpel untuk mengetes mana komponen yang rusak. Oke, kita onkan dulu kunci kontak seperti itu, lalu kita coba tes di sini dulu untuk menentukan carbon brushnya habis atau cold starternya habis. Kita tes di sini ya, di dua kabel ini ya, dengan menggunakan kabel saja. Jika dia nanti hidup, artinya cold starternya masih bagus ya, seperti ini. Artinya cold starternya masih bagus. Jadi kenapa, apa permasalahannya teman-teman? Karena dia tidak hidup. Bisa jadi di otomatis start, bisa jadi di kabel ya. Kita coba pasang kembali otomatis startnya, lalu kita coba buka di sini. Kita matikan dulu mesinnya, kita tes dulu pakai bohlam ya. Kita tes dulu kabel merah pakai bohlam. Kabel yang merah ya, lalu kita ke beri. Nah, artinya api masuk ya. Berarti apinya masuk. Kita tes juga di sini. Lalu kita tes di sini kabel merah ya, kabel yang merah.
ini ya. Artinya api masuk. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti kita memeriksa kabel yang biru less putih ya. Artinya mungkin ada terjadi putus atau terlepas sambungan di bagian kepala, nanti akan kita buka. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, itu cara menentukan otomatis startnya dialiri arus atau tidak. Nah, artinya sekarang otomatis startnya dialiri sama arus. Lalu akan kita coba lagi. Untuk mengetahui otomatis ini bagus atau tidak, kita gunakan kabel ini kembali, lalu kita jumper di sini ya. Kita jumper di kabel biru less putih. Lalu kita cari masa aki boleh, masa bodi pun boleh ya, seperti ini. Nah, jika dia hidup kita bikin begini, artinya otomatis starnya masih bagus ya. Berarti otomatis starnya masih bagus. Oke teman-teman, ini permasalahannya cuma di kabel atau ada hubungan singkat di bagian kepala atau bisa jadi di switch startnya. Oke teman-teman, kita ke depan ke bagian kepala. Nah, ini sudah saya buka untuk mempersingkat waktu. Di bagian kepala juga kita cari kabel yang berwarna biru. Nah, di sini yang langsung ke saklar. Ya, yang langsung ke saklar, oke. Ini kabelnya yang dari sini ya, yang dari saklar. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini dia ya. Yang ini biru putih. Kita ambil lagi biru putih, kita coba lagi. Kita untuk menguji apakah kabel biru putih ini putus di tengah jalan, di bagian tengah. Kita coba lagi di sini. Coba lagi di sini seperti ini ya. Kita cari lagi masa ya. Kita cari masa seperti ini. Nah, artinya hidup. Berarti kabel yang ke bawah ke otomatis start tidak ada yang putus. Artinya permasalahannya dari sini ke kontak, dari sini ke switch, ke tombol starter. Oke, kita akan periksa di tombol starter. Di tombol starter, apakah kabel ini putus dari sini ke tombol starter? Kita coba lagi teman-teman ya. Kita ambil saja pernya. Nah, saya akan ambil obeng saja. Saya coba bersihkan platinanya di dalam ya, seperti ini. Saya bersihkan platinanya di dalam. Ada platinanya di dalam. Kita matikan kontak dulu. Kita gosok saja platinanya di dalam. Nah, ada platinanya di dalam. Jika teman-teman mau, boleh dibuka. Sebenarnya lebih bagus dibuka ya, dibersihkan dan diamplas saja. Jika sudah begini, berarti di kabel tadi bagus. Sudah jelas permasalahannya di platina di sini ya, di plat di sini, plat tekan di sini. Nah, itu ada kelihatan bekas ya, dan di situ seperti tombol klakson juga ya. Dan di situ ada untuk semacam switch untuk penekanan di sini. Nah, jadi kita bersihkan saja sedikit. Nah, coba dibersihkan. Jika dibersihkan nanti dia hidup, artinya cuman permasalahannya di sini. Oke, kita coba start. Kita coba start ya teman-teman. Nah, kan di sini sudah jelas, berarti di tombol ini yang terjadi kotor, bekas pengapian, bekas pengkonsletan, bekas konsletingnya di sini terjadi kotor saja ya. Jika teman-teman ingin membersihkannya, silahkan dibuka saja. Silakan dibuka dan diamplas kedua sisi. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya cara memeriksa starter fixen yang bermasalah, tidak hidup dan tidak hidup, cuma permasalahannya di
switch saja, tidak ada permasalahannya yang lain. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.